Mantelan kayak yang ini banget kalau celit celit. Iya. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi sama aku Wima Widya. Di video kali ini aku akan nge-review produk makeup, yaitu ini adalah cushion dari brand Misha, namanya Magic Cushion. Packagingnya kayak gini, warnanya tuh kayak full white gitu. Menurut aku packagingnya sih bagus, dia kelihatan kayak luxe dan kelihatan kayak emang cushion mahal gitu. Dan aku beli ini harganya Rp250.000 di Shopee karena lagi diskon, dari harga normal tuh Rp500.000, dan cocok banget buat teman-teman yang lagi pengen cari cushion dan lagi promo, kalian bisa cek. Nah, yang aku pakai ini yang shade-nya tuh nomor 21. Dia tuh ada 2 shade, nomor 21 sama 23. Dan sebelum aku swatch dan aku apply ke wajah aku mau bacain klaimnya yang ada di packagingnya. Karena di packagingnya itu klaimnya itu bahasa Korea gitu, guys. Jadi aku nggak ngerti bacanya. Makanya aku mau bacain ke teman-teman klaimnya itu dari Shopee aja, karena di Shopee itu dia menerjemahkannya dengan bahasa Indonesia. Yang satu itu klaimnya menyembunyikan ketidaksempurnaan pada wajah dan menutupi ketidaksempurnaan pada wajah untuk hasil tanpa celah. Jadi mungkin bisa menutup semua spot-spot kali ya, maksudnya tanpa celah, jadi tanpa sedikit pun kelihatan. Terus tahan lama juga, menyerap keringat dan sebum sehingga dapat bertahan lama tanpa efek menggelapkan yang disebabkan oleh proses oksidasi. Nah, yang kedua ini dia mengklaim kalau shade yang ini tuh coveragenya nggak oksidasi, jadi kalian nggak perlu takut ini bakal warnanya jadi turun gitu. Pokoknya warna aslinya ya sesuai sama setelah kalian apply pertama kali di wajah, jadi ini nggak bakal oksidasi. Terus yang ketiga ini anti kering untuk hasil yang lembut karena mengandung boron powder dan formula ringan yang mencegah kekeringan bahkan setelah touch up. Nah, ini pas banget nih buat tipe kulit aku karena aku kan termasuk yang dry skin. Jadi si Misha ini tuh bilang kalau dia tuh cocok banget untuk kulit kering, dan setelah kita retouch pun dia nggak akan kayak menggumpal gitu loh. Jadi emang bener-bener coveragenya oke lah untuk kulit kering. Terus direkomendasikan untuk mereka yang menginginkan produk dengan coverage maksimal. Jadi yang seperti aku bilang tadi, coveragenya itu full coverage. Tapi aku akan swatch juga nanti ke teman-teman gimana. Terus menginginkan kulit wajah yang merata dan menginginkan efek yang melembabkan dan menyegarkan. Jadi mungkin melembabkan coveragenya bisa kayak glowing-glowing gitu kali ya. Nanti kita coba. Oke, itu dia klaim dari Misha Magic Cushion ini. Sekarang aku mau swatch yang shade nomor 21. Dan cushion Magic Misha ini juga udah ada SPF-nya 50++. Jadi ini termasuk yang lumayan tinggi juga SPF-nya. Sekarang aku mau swatch di tangan aku warna yang nomor 21 tuh kayak gimana. Warnanya sih kayak putih gitu ya, cuma menurut aku nggak putih banget sih, masih masuk ke tone warna kulit aku. Aku akan pakai di sebelah kanan dulu untuk ngebedain. Untuk teksturnya dia kayak sedikit cair gitu, jadi kayak easy banget tuh blend. Wow, ini coverage banget sih. Ini baru aku pakai sekali. Emang sih kalau
harganya harga normal dia termasuk yang mahal sih. Cuma mumpung di Shopee lagi promo, kalian bisa lihat tuh kalau Shopee emang suka ngadain diskon gitu. Dan produknya juga original kok, jadi nggak usah takut. Nah, ini dia perbedaan setelah aku pakai yang sebelah kanan dan ini yang belum. Untuk hasilnya sih dia kayak melembabkan, itu benar sesuai klaimnya, terus kayak menghasilkan look yang glowing. Kalian bisa lihat yang di sebelah kiri aku ini kayak masih matte gitu, masih menunjukkan kulit aku yang sebenarnya yang kering, dan ini sudah kelihatan kayak lembab dan memberikan efek glowing. Dan untuk coveragenya aku setuju, ini termasuk yang medium to full coverage. Jadi buat teman-teman yang punya bekas jerawat mungkin akan ketutup dengan Misha Magic Cushion ini. Dan sekarang aku mau nyelesain dua-duanya, maksudnya mau ngeratain yang sebelah kiri juga, dan I'll be right back. Nah, ini aku udah ngeratain cushion Misha ini ke seluruh mukaku dan finishingnya kayak gini. Menurut aku ini recommend buat teman-teman yang punya kulit cenderung dry skin, karena teksturnya ini kayak sedikit cair dan gak kental gitu. Jadi kalau diaplikasiin tuh gampang untuk di kulit dry skin. Cuma kalau untuk harga normalnya menurut aku tuh kemahalan dengan harga 500.000. Oh iya, tadi aku lupa bilang kalau ini tuh udah free refill gitu. Jadi seharga 250.000 kalau kalian beli di Shopee karena lagi promo, kalian akan dapetin free refillnya juga. Jadi selain dapet ini, dapet free refillnya, ini dia. Jadi menurut aku bisa menghemat banget untuk dapat dua produk ini. Oke, guys, sekian review cushion Misha dari aku. Semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang rencananya mau beli cushion Misha ini. Thank you so much for watching this video. Jangan lupa untuk like videonya. Kalian juga bisa leave comments below dan jangan lupa subscribe YouTube channel aku. And I'll see you guys in my next video. Bye.